sebelum berangkat saya makan mie ayam dulu. Mie ayam pekan alam di dekat simpang mana tuh, di simpang mana. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ini saya lagi ada di pagar alam di depan simpang mana. Mana bukan mana Bengkulu ya, tapi mana pagar alam. Ini tadi saya baru turun dari bis Telaga Indah Armada. Terus sekarang saya sudah janjian untuk pulang ke Jakarta naik Sinar Dempo Super Eksekutif. Saya sudah pesan di loket, tapi saya janjian di sini karena tadi bareng teman saya yang mau ke arah Palembang. Jadi saya tunggu di sini, di simpang mana. Saya juga sudah janjian juga dengan Om Yunus Bemance. Gimana perjalanan saya naik Bemance, naik artisnya Sinar Dempo, Pagar Alam ini. Ikuti terus, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan share kalau suka video saya. Ini benar-benar nekat sih, trip TikTok ke Pagar Alam. Kalau yang lain, TikTok itu ke Kudus atau Semarang. Saya TikTok ke Pagar Alam. Ah, itu bis saya datang tuh. Bemance saya datang. Ini Bemance saya datang nih bisnya. Oke. Arsi. Tahu kenal. Sekitar jam 10 kurang. Nih teman-teman, Om Yunusnya tuh langsung naik bareng requestnya tuh. Perjalanan kita hari ini. Seminggu cuma ada dua ya Om ya? SE sementara. Sementara ini kayaknya masih laksana. Iya, yang laksana itu. Berarti asli Jogja. Asli Jogja? Iya. Oh, kan ya? Lahir di sini. Akhirnya di sini, iya. Tapi orang tua Jogja. Jejak Sumba kan orang. Iya, iya, iya. Karena ibu bapak dulu transmigrasi. Oh, iya banyak kan. Bapak orang Kebumen. Pasar Serun. Ya. Tapi kalau om ke Jogja pasti mampir. Masih. Karena keluarga ibu di sini semua. Masih ada di sini ya, sama saudara. Oh. Pak Rui sama lagi ngelain gitu kan. Iya. Kalau sekilas kayak orang Sumatera. Kita mau lihat mukanya. Mas. Iya, makanya. Asli enggak? Kamu depannya paling bagus. Yang area kalian tidak.
bukan di itu ya? Bukan di ending kan? Bukan, ini dia yang malah yang lebar ini. Oh. Teman home. Yang bawah. Mantap. Si kecil itu sebenarnya. El Shaddai. Yang Bayu Bediansa. Iya masih muda. Pernah Om Max Wijaya. Pernah, tapi sebelum kejadian itu. Iya. Naik yang Nissan. Ini ya mengurus sih ya penyakit kan ngomong cair kaca goyang-goyang. Sekarang nggak jalan kayaknya yang bis gedenya ditutup. Itu yang kecil bukan punya Sriwijaya. Oh bukan, nggak bu. Ini lematang indah. Oh, ini lematang. Kita lewat lematang indah. Oh iya tuh di situ ada terjun lematang indah. Satu istana. Kenal lo. Ini startnya dari pendopo om? Enggak, dari Pagaralam. Oh, Pagaralam. Jadi kalau pulang dari pendopo masih pagi udah berangkat ke Pagaralam. Tapi kalau pulang langsung dianterin. Kalau pulang langsung ke Pondok Pol. Iya, terus nganterin pulang ke Pagaralam mati nyuci. Gitu.
tanggung. Oi. Nugasnya banyak. Minus. Iya, nugasnya banyak. Hah? Minus. Korban YouTube. Asli sini ya? Iya. Baru tahu. Gua ada cicak lawan buaya. Iya. Iya, ya, ternyata ini orang sini. Iya. Film yang biru tadi itu kan? Iya. Ke mana kamu? Itu. Itu. Apa pol?
Kita lihat tembikar dulu, jangan rusak enak mau lagi. Ada berapa kali? Tembikar rusak sampai situ. Berapa kali? Ini ya longsor. Itu dia tuh longsor. Ayo. Mau ada beda sih nggak sih kemarin ini yang nian lagi. Cara mobil pelembungan. Bebek beli buruk je lah, narik material, wesh. Masa berangkat yang virus.
ngerlop selangit ke belanja terus. Kadang-kadang. Oh, sih kok barang gue tengah 200 kadang-kadang. Barang beli macam. Lah, ben ane beoling ane pembongkar. Jalan Palembang, Nus? Ngetol aja dong. Mulai kok gila. Baik. Cepat ya. Mulai ini enggak luar kata ada. Ada kata lewat Jumatan Morenin. Udah, miri udah. Aduh, pasiran dong. Aku namanya. Perjita. Perjita. Alangkah. Ayo. Jalan itu. Ayo lah. Kembali enggak boleh. Boleh. Gue harus pilih serah dewe itu Ganus, kalau kan lu itu, pasang merah dulu ya? Ah, emang sekarang ya, ujek aku udah tau. Oh, pindah situ, Suryani. Nanti biasa. Oh, beda misalnya di sana ya? Kalau ke kiri ke linggal ya, ke atas. Kalau tinggi. Yang kanan masuk ke arah kota. Wes. Wei. Ah, iya. Kita mau ngelakuin barang. Oh, lo ketat.
kita di loket Sinar Dempol Lahat. Mungkin yang pernah nonton video saya waktu naik Sinar Dempol yang pertama kali itu ada ini, cuma kan waktu itu arah Pagar Alam, ini siang arah Jakarta, sekitar jam 11:30 lewat. Di sini tuh penumpangnya banyak banget dan yang jalan cuma ini sama Patas Bandung karena eksekutifnya hari ini nggak jalan, jadi semua eksekutif sama SE dinaikin ke SE dengan tiket SE.